Say hi, dong. Ngapain sih? Rekam. Lo nih ngapain? Gue loh. Gue dong. Kalau kita nikah gimana ya? Lucu kali ya? Ketawa terus kita tiap hari. Kamu bakal ninggalin aku gak? Kak. Sampai kapan? Sampai selamanya. Wow. Janji? 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 Iya janji, janji. Kamu kenapa sih? Sumpah. Iya sumpah, 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 sumpah. Sumpah. Sumpah, sumpah mati. Nanyain? Iya sumpah gak bakal ninggalin. Enggak lah, misalkan aku ninggalin kamu gitu. Eh, tante. Dena ada? Ada kok. Dena! Siapa, boy? Tante! Tante, kok kesini gak bilang-bilang? Saya bicara sebentar. Sebentar, Ros. Oke. Thank you.
Orang tua Dana meninggal dalam kecelakaan pesawat. Mereka sudah seperti keluarga tante sendiri. Dari Dina masih kecil. Dina pasti hancur dengan keadaan ini. Aku harus pergi, Boy. Sekarang aku harus mandiri. Aku mau ikut tante ke Eropa. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa? Kamu menunggu aku kan? Iya. Aku gak mau kehilangan kamu, Boy. Akan. Gak akan.
Pasti I love you. Kau tahu? Ya iyalah kerasa. Sini-sini kamu tolong gantian. Geli. Ini geli itu sugesti. Bagi kamu lagi tempat lagi. Jangan dilihatin. Kimi kenapa tidur di bawah? Katanya mau nungguin bapak. Aduh, makasih.
tatoan kamu sekarang? Iya. Kamu kan tahu saya nggak suka tato. Cuman dikit. Belanjaan habis. Bulanan ya. Ada kucing di sini. Hati-hati. Tumben handphone kamu sekarang pakai password. Gak apa-apa. Jadi kalau misalnya HP hilang apa ketinggalan, gak ada macam-macam. Kamu ada orang lain? Gak ada. Mau. Yaudah yuk. Nggak. Ayo, ayo cepetan yuk, aku belum ngantuk. Saya salah apa ya sampai kamu berubah begini?
Nggak ada. Masalah apa-apa. Ada orang lain? Nggak ada. Jujur. Bilangin nggak ada kok. Kalau ada orang lain juga nggak apa-apa, saya ngerti kok. Jujur aja, Kay. Ada. Kalau aku jujur sama kamu, masih ya? Apa? Aku udah gak ada lagi perasaan sama kamu. Tapi tadi. Oke, bagus.
berarti tadi enggak. Buat apa? Ya di tengah-tengah. Iya, 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 iya. Aku enggak tahu sih, mereka enggak mau. Enggak. Kalian kenapa sih? Kalian kenapa sih mukanya kayak mau mati semua? Boy? Hey! Hey! Kamu apa kabar? Baik, kamu sendiri gimana? Baik. Baik, keluar. Coba nih. Boy! Boy, bentar, Boy! Jelasin semuanya kok. Aku bukan yang gak mau ngehubungin kamu, Boy.
Kamu tahu kan? Itu tuh masa terberat dalam hidup aku. Dan satu-satunya yang ada di pikiran aku cuma gimana caranya bertahan hidup. Satu menit. Maksudnya? Kamu cuma butuh waktu satu menit doang deh. Satu menit untuk ngabarin aku. One minute. Look. Sekarang you are happily married. Aku juga. Terus kita mau ngapain lagi? Tadi presentasi aku berhasil loh. Oh ya? Bagus dong. Makanya aku seneng banget, babe. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Kenapa emangnya? Kamu kayak gak suka dengar aku cerita? Ya aku seneng lah. Masa gak seneng sih? Aku tahu kok kamu gak suka. Karena setiap aku cerita pasti muka kamu berubah. Aku salah apa sih? Semua tugas aku sebagai seorang istri dan seorang ibu udah aku lakuin. Aku gak minta banyak kok. Aku cuma butuh perhatian kamu. Dari dulu kamu gak pernah sekalipun support aku. Itu yang namanya cinta. Yeah!
Kirain kamu gak datang. Kan aku udah janji. Ya enggak? Mau balas dendam. Mana dong DVD film kamu? Aku pengen nonton. No, no way. Kenapa sih? Alulah. Kok gak pede gitu? Aku pengen nonton. Banyak film lain, kita nonton yang lain aja. Ngapain harus film aku coba? Aku pengen nonton. Nanti next time kita ketemu. Oke, fine, next time. Oke. Okay. Next time. Janji ya. We'll see. Terus kamu punya anak? Satu. Ah, oh, siapa namanya? Dana. Apa? Serius? Tinggal ya, GR. Kimberly. Nice name. Thank you. Terus aku gak ditanya? Ngapain? Au! Wih, sadis amat. So? See you. Bye. Bye. Kapan tapi? I'll let you know. Yeah. Kapan? When? Nanti aku SMS. Next week? I'll let you know. Global saat ini selain kemiskinan, food security, water security, dan itu adalah global warming. Oke, udah stop gitu aja. Oke, slide in. Slide mana, slide? Yuk cepat, yuk matahari. Action! Cut! Ini dia kurang satu line. I like to go with character first, and then the story. Look at this. Here.
Nih. Do whatever. Make yourself at home. I don't know what you're thinking. I don't know what you're thinking. So. Tanpa karakter ya, there's no story. Right? Aku gagal. Sekarang gak punya uang, gak punya apa-apa. Gagal aku sebagai suami. Enggak, Boy. Kamu masih punya ini. Kamu percaya jodoh gak? Kita jodoh bukan? Menurut kamu? Ya. Taunya dari mana? Dari berjuta-juta manusia di bumi ini, kenapa kita berdua yang dipertemukan? Kamu ketemu aku lagi, Kamu jadi lebih baik atau lebih kacau? Ya lebih baik lah. Yakin aku gak ganggu? Distraction? No. Kamu... Motivation. Kamu juga. Kita bisa kayak gini terus gak? Harus bisa. Caranya? Tergantung kamu. Aku? Well, you're the one with the happy life. Aku sebenarnya udah minta cerai dua kali. Cuma dia selalu minta maaf. Dan dia janji mau berubah. Dan aku selalu kasih kesempatan itu buat dia. Am I happy? Aku happy dengan semua yang aku punya.
udah gak kuat, Tante. Iya, aku tahu. Tapi aku gak siap buat ninggalin dia. Berat buat aku mulai lagi semuanya dari awal. Yang aku pikirin cuma Malka. Aku punya plan buat masa depannya Malka. Aku gak mau masa depannya Malka berantakan, Tan. Kamu tahu gak sih? Selama aku sama dia, gak pernah sekalipun aku gak setia sama dia. Sama kamu, aku bahagia banget karena aku bisa jadi diri aku sendiri. Kalau aku ada 35M, mau gak kamu nikah sama aku? Kok gitu mukanya? Nggak, aku serius. Kalau aku ada 35M, mau gak kamu nikah sama aku? Ini apaan sih? Lah kok ketawa, aku serius? Trust me, kalau misalnya nih suatu saat aku dapat 35M, mau gak kamu sama aku? Sampai aku dapat 35M, kamu nikah sama aku. Gimana, deal? Apa? Boy, hmm? Tabungan kamu aja sekarang minus. Gimana caranya kamu dapat 35M? Ayo, ayo. Trust me. Oke, okay. Lihat mataku. Sampai aku dapat 35M, dengerin dulu. Sampai aku dapat 35M, mau nggak kamu nikah sama aku? Itu pertanyaannya. Kalau nggak percaya, deal deh. Sumpah aku. Ini serius. Serius, serius. 35M, 35M nih. Kalau sampai dapat kamu nikah sama aku, deal nggak? Deal, deal. Deal. Bukan, nih. Aku kalau udah janji, aku janji. You promise? Promise? Deal? 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 Nikah sama aku ya? 35M? Nikah sama siapa? Nikah sama siapa? Deal ya? Oke. Okay. Trust me. Go.
Ada tiga orang yang pilih dan satu orang ini bakal Alex Son. Udah tau, udah kau belum? Udah gue telepon. Tapi kalau misalkan lu mau telepon, nggak interested? Banget. Oh, entar dulu. Bisa tadi gimana? Apa? Yang mana? No, itu gua, of course. Kita buat itu udah selalu bikin kemarin kan. Gua nggak mau yang di laptop di kafe. Dia mah nyariin sponsornya gitu. Ya, kalau gue gitu sih, itu nggak menurut gue itu bisa menarik banget penonton. Gue bikin film untuk bioskop. Gue gak peduli mau set idealis apa, mau bagus apa, percuma kalau gak ada yang nonton. Ngerti kan? Untuk bioskop, hands down, terus, fire! Oke, keren, Aldo, keren. Kenapa aku sih? Kalau kamu, kenapa aku? Lah, kan aku nanya duluan, kok malah ditanya balik? Ya ampun, tinggal jawab aja, apa susahnya sih? Oke, after you, ladies first dong. Why me? Karena sama kamu. Aku bisa manja. Jawab dong. Kan giliran kamu jawab. Yaudah. Kalau aku... aku suka cara kamu bikin aku ketawa. Saya mau cerai. Thank you.
tangan yang gak pernah di sekolah ini. Dia gak pernah di sekolah. Produksi kita dibatalkan, Boy. Belum pulang, Boy. Mikirin Dena. Yakin, Boy. Kalau dia bakalan nungguin lo. I love her. Ya, mau gimana lagi? Aku boleh nanya gak? Ya. Kenapa film sih? Ya, kenapa enggak? Iya, kenapa? Di film, kita bisa ciptakan happy ending kita sendiri. That's why. Percaya Tuhan milih kasih. Tapi gue percaya dengan apa yang kita temukan sekarang, kita bisa mengubah semua itu. Bukan hanya gue dan kalian, tapi banyak orang di luar sana. Film. Bukan hanya tentang materi,
Tapi dengan film, kita bisa membagi cinta. Mimpi bisa mengembalikan harapan yang mati. Gua gak percaya nanti suatu saat kita semua mati, jiwa kita ikut mati. Ada elemen yang ada dan hidup di dunia ini. Elemen penting yang kini jadi bagian dari diri kita. Karya. Enggak seharusnya berakhir dalam lemari. Cerai. Ngomong apa sih kamu? Bercanda aja. Aku serius. Kenapa? Ada yang lain emang. Karena sama kamu aku ngerasa jadi orang lain. Selama ini aku selalu bertahan karena kedudukan kamu. Dan aku gak mau ngancurin karir kamu. Aku selalu berpikir kalau kamu tuh bisa berubah. Ternyata kamu gak pernah berubah.
gak segampang itu. Ini tidak hanya soal status saya. Tapi status kamu juga akan hancur kalau kamu cerai sekarang. Orang-orang akan punya asumsi dan opini tentang kamu. Di saat itulah, semua yang telah kamu bangun akan hancur dalam hitungan detik. Saya gak peduli. Loh, saya yang peduli. Saya mungkin bukan orang yang sempurna. Tapi saya tidak mau kehilangan kamu. Tanpa kamu, saya tidak akan pernah mencapai titik ini. Itu yang saya sadari. Ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari saya terkesan tidak peduli sama kamu. Saya terkesan cuek sama kamu. Tapi jujur, tidak ada yang lebih saya pedulikan selain keluarga saya. Jadi kalau kamu minta cerai sekarang juga, saya cuma bisa bilang tidak. Saya tidak mau. Justru sekarang ini waktu yang tepat untuk kita mewujudkan mimpi-mimpi kita bersama. Bukannya cerai. Dan lagi memang seolah status itu tidak penting. Tapi karena status itulah yang membuat hidup kamu dan saya menjadi enak seperti ini. Ingat itu. Hati-hati. Dingin ya? Nah, pantas aja asnya dinyalain. Okay. Diam aja deh tadi. Una apa? Apa? Aku mau cerita sesuatu. Aku juga ada yang mau diomongin. Oke. Kamu dulu aja. Hey. Smile. Apa?
Aku gak bisa cerai, Boy. Kenapa baru ngomong sekarang? Kenapa ngomongnya nggak dari dulu aja? Kenapa harus baru sekarang? Hah? Kenapa, De? Terus ini maksudnya apa, De? Hah? Kita duduk di situ, ini maksudnya apa? Ingat ya, kita duduk di situ. Deal-dealan ini semua maksudnya apa? Maaf, Boy. Boy. Aku dapat. Aku dapat 35 M. Oke. It's okay. Hey, it's okay. It's okay. Boy. It's okay.
maaf. Saya juga. Mariage, c'est juste une feuille de papier et quelques formalités. Mais l'important, c'est de ne pas laisser ton cœur s'éteindre et de tout faire pour t'épanouir. Tapi aku udah ngancurin semuanya, Pan. Mais non, c'est justement le contraire. On ne parle ni d'argent, ni de statut. Tu sais, pour moi, l'homme de ta vie, c'est celui avec qui tout finit bien, quoi qu'il arrive, c'est tout. C'est celui qui ne baissera jamais les bras pour toi, qui a le courage de te donner non seulement son cœur, mais aussi sa vie. Celui qui t'accepte jusque dans tes faiblesses et qui n'a de cesse d'écouter tes angoisses. Et c'est surtout celui qui fera tout pour votre bonheur à tous les deux, et pas pour lui tout seul. Quand on a tout essayé pour sauver son mariage et qu'on n'a pas réussi, eh bien on a le droit de vouloir se reconstruire et d'aspirer à son propre bonheur. Tu verras, tout ira bien. Kenapa? Now, I deserve my happiness. Dah, yang bawa mobil siapa sih? Aco. Hati-hati, Cok. Dah. Aku enggak tahu kamu masih mau lihat muka aku lagi apa enggak. Aku enggak tahu seberapa besar benci kamu sama aku. Aku enggak tahu berapa banyak maaf yang harus aku bilang. Biar kamu maafin aku. Aku bahkan enggak tahu kamu masih ingat aku apa enggak. Tapi aku tahu kalau aku cinta kamu, Boy. Aku
cinta kamu. Dan aku tahu kamu yang aku mau. Aku masih ingat semuanya. Cara bikin kamu ketawa. Aku ingat semuanya, Boy. Aku ingat semuanya dan aku kangen semuanya. Kasih tahu aku satu. Satu hal. Yang bisa bikin kamu percaya lagi sama aku. Apapun. Gak ada. But it's okay. Ini semua salah aku. Aku cuma pengen kamu tahu semua yang aku rasain. Thank you. Stay with me. You are my happy ending.
Thank you.